Fir sama ki piket rada kemai kok an. Oke pas lapar haus. Fir ngeluh ha itu. Dewek aku tuh sabar kalau orang ngeluh ha ibang ngeluh kue. Tapi aku sultan dan sultan, iya sih. Sultan benar Fira, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersikap sabar dan tidak mengeluh. Mengeluh hanya membuat kita sangat merasa lebih lemah. Wah, benar juga, tapi biarlah dia mengeluh. Jadi ini bukan hal yang lucu, kita harus menghormati ajaran Rasulullah untuk menghindari sikap yang tidak baik. Ya, kita harus mengingat bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Fira, marilah kita coba lebih bersabar dan menghadapi sikap positif selama bulan Ramadan ini. Puasa bukan berarti hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari keluhan yang tidak perlu. Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk bersikap baik dan bersikap sabar saat menghadapi bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jarang orang yang membicarakan soal makanan hingga mengeluh kelaparan dan kehausan saat menjalankan ibadah puasa. Apakah hal tersebut dapat membatalkan puasa? Ibadah puasa Ramadan wajib hukumnya bagi umat muslim. Perintah tersebut telah diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berpuasa dijalankan dengan menahan lapar dan haus selama sejak terbit fajar hingga terbenam matahari." Tentu saja hal tersebut tidak mudah dilakukan. Seringkali orang berpuasa mengeluh lapar dan haus. Yang pertama, hukum mengeluh lapar dan haus saat bulan puasa. Apakah mengeluh lapar dan membicarakan makanan bisa membatalkan puasa? Sebaiknya puasa dilakukan secara ikhlas, sebab mengeluh lapar dan haus saat berpuasa dikhawatirkan bisa mengurangi pahala. Apalagi jika dilakukan secara terus-menerus, hukumnya bisa menjadi ma'ruf. Mengeluh lapar dan haus saat berpuasa dinilai sebagai salah satu kurangnya rasa sabar. Hal ini pernah diterangkan lewat sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang berbunyi, "Puasa itu bukanlah sebatas menahan diri dari makanan dan minuman, tapi puasa adalah menjauhi perkara yang sia-sia dari kata-kata kotor." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah nomor 1996. Yang kedua, menurut penjelasan Ustadz Aminur Baitz, apakah mengeluh lapar dan membicarakan makanan bisa membatalkan puasa? Ustadz Aminur Baitz pernah juga menjelaskan tentang hukum mengeluh lapar dan haus saat berpuasa. Sebatas mengeluh insya Allah tidak masalah. Dulu sebagian sahabat Nabi dalam kondisi yang sangat terik dan panas, mereka diceritakan kondisi saat berpuasa, ujar Ustadz Aminur Baitz. Sahabat Nabi tersebut menceritakan bahwa saat dia berpuasa, dia merasakan panas yang amat terik. Bahkan sampai ubun-ubunnya terasa seperti dicengkam. Sampai waktu berbuka tiba, dia pun minum air. Mungkin saat itu sahabat Nabi mengalami dehidrasi sangat parah. Beliau menceritakan hal tersebut, jadi insya Allah tidak membatalkan puasa. Tutur Ustadz Aminul Baitz. Yang ketiga, hukum puasa orang yang membicarakan makanan. Apakah mengeluh lapar dan membicarakan makanan bisa membatalkan puasa? Lantas bagaimana jika orang yang berpuasa membicarakan tentang makanan? Sebab banyak masyarakat yang beranggapan bahwa membicarakan makanan dapat mengurangi pahala bahkan membatalkan puasa. Sebenarnya di dalam hukum Islam, membicarakan makanan saat berpuasa tidak ada larangannya. Hal ini pernah diterangkan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya, puasa adalah ajaran Islam yang diketahui oleh semua kaum muslim. Seandainya membicarakan makanan termasuk hal yang membatalkan puasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menjelaskannya. Selain itu, tentu para sahabat Nabi mengetahui dan menyampaikan kepada kaum muslim. Sebagaimana mereka telah menyampaikan ajaran Islam lainnya, karena tidak ada seorang ulama yang memberitakan hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua perkara itu tidak membatalkan puasa, ujar Ibnu Taimiyah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jebol penting banget ya. Rasulullah sangat menekankan sikap positif dalam bulan Ramadan.
Ya, aku baru tahu betapa pentingnya menjaga sikap baik selama bulan puasa. Tapi aku tetap masih yuk. Vira, kita harus mengubah sikap kita menjadi lebih baik. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari keluhan yang sangat tidak perlu.